Duh, ini mah pasti ngiler nih guys, lihat bakso seperti ini. Nah, ini saya lagi makan bakso nih. Kebetulan tadi saya lagi jalan-jalan di daerah Dago. Saya melihat banyak orang yang bergerumul gitu ya. Terus saya parkir di sini, ternyata ada bakso nih guys. Kayaknya ini enak banget. Saya parkir di sini ya. Saya mau merasain rasa bakso di sini seperti apa, makanya saya ikut ngantri di sini. Dan ternyata ini tuh ngantri banget, padahal ini baru jam 11 siang ya, ini udah ngantri. Dan kata bapaknya ini tuh buka jam 10 ya, tapi ini udah ngantri banget. Ini tuh jualan baksonya di Jalan Insinyur Haji Juanda ya, di daerah Dago, di depan Superindo. Harganya tuh ini murah banget nih guys. Harganya yang biasa itu 13.000 dan yang bakso iga itu harganya 15.000. Ya, murah ya, segitu mah ya teman-teman. Nah, ini saya nyobain yang iga ini ya, sama yang biasanya juga saya nyobain. Nah, seperti ini. Ini yang biasanya harganya 13.000, tapi itu udah 3 varian loh. Yang biasa itu ada bakso urat, bakso cincang, dan bakso telur. Jadi ya segitu mah murah, teman-teman. Nah, ini baksonya, gerobak baksonya ini seperti ini ya. Bikin ngiler kan? Ini tuh rame banget. Karena ini emang harganya murah ya. Ini tuh tepatnya di daerah Dago di Bandung, di depan Superindo ya. Wow, ini tuh lagi viral nih di medsos nih bakso ini ya teman-teman. Ini udah lama viral di sini. Cuman pas saya kebetulan lewat ke sini banyak orang, jadi saya mencoba makan bakso di sini dan ternyata rasanya ya lumayan enak menurut saya ya. Karena saya kan membelinya bakso yang rasa iga ya, yang iga dalamnya itu ada iga, tulang iga gitu, jadi enak kan daging gitu kan, daging sapi. Nah, ini punya saya ya teman-teman. Ini tuh bikin ngiler loh teman-teman, enak banget. Pokoknya kalau kalian ke Bandung, cobain deh beli bakso di sini. Ini tuh beneran rasanya kuahnya enak, seger gitu kan. Pakai saus, pakai sambal, pakai kecap, ih enak banget, swear deh. Tapi aku tuh nggak suka pakai cuka, aku nggak suka, aku sukanya yang manis pedas gitu, aku nggak suka yang asem. Ini tuh enak banget loh, beneran. Udah gitu kan lapar, belum makan, nah makan bakso, wah seger banget ini mah, beneran enak banget loh guys. Kalian wajib coba kesini nih, ini harganya murah meriah ya. Yang saya beli bakso iga ini harganya 15.000 ya. Yang bakso biasa yang suami saya beli itu ada 3 varian, baksonya itu harganya 13.000, murah kan? 13.000 itu udah dapet bakso cincang, bakso urat, sama bakso telur. Ih, enak banget. Makanya di sini banyak orang yang membeli bakso di sini. Antriannya panjang nih guys nih, sampai sampai sore kali ya, saya nggak tahu nih. Pokoknya saya ini jam 11 aja ya guys, udah ngantri ya, udah banyak banget yang beli di sini. Ini tuh bukannya jam 10 pagi udah ngantri guys. Nah, ini saya mencoba nih, lagi makan bakso nih guys. Kalian harus coba ke sini seperti saya makan bakso di sini. Ini tuh enaken. Cuman ya tempatnya kita di sini di pinggir jalan gede gini ya, nggak ada tempat, tapi ada sih tempat duduk dikasih ya. Tapi harus antri gantian ya teman-teman. Jadi kayaknya teman-teman kalau mau beli bakso di sini harus cepet-cepet deh. Soalnya gak ada tempat duduk nih guys. Nih, ini saya yang bakso iga. Ini enak beneran sumpah iganya, karena kan dalamnya itu tulang iga ya guys. Enak banget loh. Kalian harus ke sini beli bakso di sini. Lumayan harganya murah gitu ya, terjangkau. Dan rasanya juga menurut saya ini rasanya enak ya, pas di lidah saya enak.
Nah, ini kita udah selesai nih makan baksonya, minum teh botol, dan suami saya minum air putih, dan kita bekal air putih ya kalau jalan-jalan. Nah, saya minum teh botol. Setelah makan bakso, lanjut perjalanan. Nah, ini kita ada di lampu merah. Ini tuh saya berada di Jalan RE Marta Dinata, Kota Bandung ya. Kita jalan-jalan dulu ya, keliling Kota Bandung sesudah makan bakso. Oke, teman-teman, pokoknya kalian jangan lupa ya, dukung terus channel YouTube saya agar channel YouTube saya ini cepat berkembang nih, teman-teman. Pokoknya kita gaskeun jalan-jalan keliling-keliling Kota Bandung ya, guys. Pokoknya kalau nanti ada kuliner yang lagi viral nih, saya akan datangin lagi nih, teman-teman. Nah, ini pas saya lagi jalan-jalan keliling-keliling, pas ngelihat ada antrian tadi yang beli bakso, saya juga ikut antri nih, teman-teman. Nah, sekarang saya lagi melanjutkan perjalanan keliling-keliling di Kota Bandung. Seperti ini ya, teman-teman. Ini tuh jam 11:30 ya. Suasananya seperti ini, 11:30 di daerah RE Marta Dinata Kota Bandung ya, di Jalan Rio ya. Nah, seperti ini di daerah Rio Kota Bandung ya, teman-teman. Panas, ini cuacanya panas. Pokoknya kalian tidak boleh lupa ya mampir kalau main ke Bandung ke bakso yang di Dago ya. Tepatnya di Jalan Insinyur Haji Juanda, pokoknya yang depan Superindo ya, di situ ada bakso. Jadi bakso gerobak gitu ya. Jadi amang-amangnya mangkal di situ ya, di depan Superindo. Itu antriannya, wow, lumayan panjang ya ngantri ya, teman-teman. Nah, ini juga saya lagi di lampu merah, berhenti dulu di sini. Kita melanjutkan perjalanan, gaskeun teman-teman. Pokoknya jangan lupa, saya mohon dukungan dari teman-teman ya, untuk selalu mendukung channel YouTube saya. Oke, mari kita gaskeun jalan lagi nih di Kota Bandung, teman-teman. Kita lanjutkan dengan keseruan jalan-jalan di siang hari ini. Oke, teman-teman, pokoknya jangan lupa kalian dukung terus channel YouTube saya ya, dan tonton terus channel YouTube saya. Jangan lupa kalian nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian update terus video terbaru dari saya, teman-teman. Oke, selamat menonton ya. Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine.